butuh. Oh iya, coba didik gitu. Jadi makanya kamu bapak ini bapak kita mau kesini pak. Tak dijek nilai ya. Iya. Bapak kan tukang urut. Iya. Tukang urut minta urut. Tak urut sih. Penilaian sebentar loh. Sudah 90-an nilainya. Ini 90-an lebih ya pak. Iya. Tahu belajar sedikit-sedikit pak, tahu nggak pak, yang penting sehat, lahannya sehat ya. Jadi lalu terus kenal kan yang mana yang bukannya emang apa dia masalah atau apa. Orang banyak anak-anak mempunyai sepi pak, banding setir nyari tukang urut. Allah ngasih kelebihan dikit-dikit kan, terpaksa turun gunung lagi pak. Gimana takut kalau kita kan asak dari negara, kita punya keahlian. Nah, walaupun keahlian kita tuh sedikit, tapi kalau kita manfaatnya kan misal apa? Misal ada gunungnya kan? Ini kan syariat pak. Iya. Kalau sehat, sembuh, senang kan ibadah pak. Ibadah kan kita gunung-gunung dapet, gunung semua dapet. Kita rezeki juga ada kan? Aku berat sejarah jadi tukang urut awalnya urut untuk dewek. Iya. Jadi partai kan pak ya untuk dewek. Untuk dewek sama orang sama orang gua kan. Nah. Kalau kalau dini nggak dari sejarah menurut dari aku sendiri atau pernah itu bukan urut itu bukan nanti sebagai bukan saya yang disuruh kalau orang tua orang bapak urut ini jadi itu jajan semangat kita kan jangan dulu pak ya iya ada kadang ijek-ijek kan ya cuma ini 1000 karena bisa berapa 1000 ringgitnya kan wah itu rada. Ayo, kira itu kan harus. Jadi, akhir-akhir.